Tabung gas LPG 3 kg meledak di Cianjur, Jawa Barat. Akibat kejadian itu, satu rumah warga rusak dan 3 orang penghuni rumah mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Beginilah kondisi rumah salah satu korban usai terjadi ledakan akibat tabung gas LPG 3 kg yang bocor di Kampung Warung Bawang, Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Akibat kejadian itu, 3 orang penghuni rumah menjadi korban dan mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh hingga 70%. Menurut salah satu anak korban, sebelum kejadian, tabung gas sudah mengalami kebocoran saat dipakai untuk masak. Namun tetap dipakai untuk melanjutkan memasak. Ya, memang dari gas LPG yang tabung 3 kg itu pas ketika dipasang ya memang pentilnya keluar. Keluar ya. Terus gasnya mudah-mudahan keluar, ada percikan api ya. Itu lagi kondisinya lagi apa? Lagi masak atau lagi apa? Iya, mau masak. Masak ya. Korban gitu. Korban ya. Sementara, kini ketiga korban sudah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Cimacan, Kecamatan Cipanas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairon Syah, TV One mengabarkan.